masak masak. Yes. Aku belum sih, kasih masuk dapur. Iya. Wah, yes. Semua profesional. Soto jangan lupa. Oh, soto. You bukan aja tu face benda tu.
you manage to convince station to play it out. Then lah to agree with your idea. Di mana station sekarang sangat leka dengan cerita-cerita yang ambil level-level kami paksa. Sebab tu kenapa I hope rating pergi. Sekarang ni TV dah sedikit lega. Tapi satu isu pula TV cakap. Okay, tak. Kalau kita open benda ni pada semua orang, adakah dia boleh buat macam mana kau buat? Yes. Itu sebab tu kenapa saya datang hari ni. Nak kalau boleh nak share apa dia macam the tips yang macam mana how it works to achieve sebab tak, saya rasa satu cerita tu macam kita, saya tak nak cerita pasal sistem, nak cerita pasal kita punya pasal skrip kita macam mana, semua tu kita boleh baca kat internet. Tapi saya rasa benda paling perlu sekarang ni writer ialah writer kena change the mindset, cara berdepan dengan satu isu tu, macam how they practice the dah tu, macam mana berdepan dengan isu, kita nak bila isu tu macam mana. Kalau kita masih dalam kelompok sensor kita, our safe zone, kita memang akan jadi benda yang sama. Saya cakap tu sangat, memang rasa macam alhamdulillah aku dah berjaya buka ni. Dan saya memang berdoa, supaya yang lain boleh buat. Sebab saya takkan buat benda yang sama lagi. Saya TV tak nak, TV tak label saya nak buat cerita orang. Saya tak nak buat cerita orang kamu lagi. Sekarang saya nak buat cerita thriller sebenarnya. Tapi saya tak nak. Saya rasa macam dia orang lain buat cerita pasal yang tu. Tapi saya rasa macam mana kan, orang nak buat, saya faham juga. Lepas tu saya faham halangan yang lain pula. Bukan macam saya, sebab saya mungkin ada privilege. Sebab apa? Saya director, saya script producer, saya script writer. Saya boleh control semua tu. Macam yang lain ni macam mana kan? Saya kesian juga lah. Macam Syahsa pun ada isu. Macam nak tulis macam tak boleh. Sebab apa? Pengarah malah. Tapi memang betul standard sebenarnya. Pengarah tak bagi writer over explain. Sebab pengarah pun ada isu macam ego isu lah. Macam dia macam kita ni pandai-pandai. Pengajar dia. Tapi jadi macam description. Oh, belakang kan? Belakang kan? Belakang kan? Belakang kan? Kuih dah. Ni masih. Sampai sekarang? Tak ada habis dia malu. Tak ada. Pengarah tak kasih macam ni, padahal tak. Saya kata kalau kerja dengan saya, kalau tengok movie, saya tak pakai treatment. Tapi bagi orang kata, boleh ke? Semua orang kata, bang, kita pakai treatment. Saya tak pakai treatment. Saya kalau baca skrip orang, saya akan pilih tempat dia berdasarkan log line dulu. Lepas saya akan tanya orang tu, ada mana buat skrip? Kasih apa skrip tu? Lepas tu saya akan baca first 10 minutes. Kalau sekarang saya akan baca lagi, kita okey dengan tulis. Saya tak tengok treatment ke apa benda ke first act ke second act, saya pergi pergi mampu semua tak pegang dulu. Saya ikut rasa. Sebab bagi saya kalau TV macam mana buat telemovie ada first act, second act, third act, sedangkan telemovie kita ada triple breaker. Itu nak breaker dia lain. Kalau saya kata first act, second act, third act, satu bila kalau kita first act kita 30 minit, first 30 minit kita dah kira first act kita sebenarnya. Dan second act kita ada 3 bagi lagi. Last act kita dah, betul tak? Kita ada 5 breaker. So maknanya kalau by right first act kita ada 30 minit. Tapi kalau kita belajar first act of minute structure. Jadi bila kita terlupakan pada structure, tapi kita sendiri tak faham macam nak buat treatment. Bukan tak boleh buat, boleh buat, tapi berapa ramai kita pandai faham cara menulis treatment dengan betul? Tak ramai. So kalau you tak pakai treatment, maknanya you are more on gut feel lah. Saya rasa lebih more on editing. Saya dah boleh rasa macam okey ni, tapi dah ni 20 minit. Kita dah boleh rasa. Sebab tu kalau dia cerita nur, baiklah cerita nur sepanjangnya tu tak, there's not even one single simple treatment. Saya buat, okay, print, cetak, pergi print, kasih. Saya ada gap, saya tahu, okay, this is the right moment. Itu saya rasa itu mungkin kelebihan yang Allah kasih lah. Saya beritahu kat sini saya kena buat apa, kat sini saya buat apa, kat sini buat apa. Ini macam saya nak main macam ni, saya nak main macam mana. Kat sini saya nak main sedih, kat mana, kat sini saya nak main. Itu memang berdasarkan macam mana saya nak selarikan plot tu nampak bersinar, nampak cantik. Sub plot macam mana, main plot macam mana. Itu mungkin yang jawapan yang tepat, based on 20, more than 25 years experience of writing. Bila kita dah
bila kita dah sampai come to that stage, kita tak semua kuku hakam tu, kita buat kotak tekak kita sebab kita dah biasa nama ni. Itu saya boleh jawab kan? Macam Bajak buat direct tu orang lain kan? Untuk dia pakai nama lain. Oh, pakai nama lain? Itu maksud saya, I hate the job. I know. Tak boleh nama yang cakap dulu kan? Apa nama? Alba. So, bila keluar je, hah, Bajak. Tak, sebab dia kalau macam tu macam budak usir ni. Okay, budak usir ni cerita komedi. Syam writer dia. Syam bagus eh. Sebab apa? Sebab zaman budak hijab menang eh. Tapi dia bukan forte saya. Maknanya bukan saya, bukan likeable. Saya tak minat budak projek macam apa. Bukan saya punya kind of comedy macam ni. Tapi sebab signature tak ada. So apa ni saya tak dapat sebagai signature. Normally saya punya team, editor, director, apa tu, producer, EP dan juga AD akan larang saya baca skrip. Saya tak boleh baca skrip. Apa yang berlaku ialah kat set, bang, ni scene 25. Kenapa cakap macam ni? Ini kenapa macam ni? Tak masuk akal lagi ni. Sebab kalau saya baca daripada awal, apa yang jadi saya akan rombak semua. Semua akan jadi stop. Tak apa syuting. So, proses kita, proses nak cepat ni. So, apa saya buat gini, nanti editor saya, AC akan bilang, okay bang, kenapa cakap sebab dia gini. Okay, aku buat. Monalisa kan? Monalisa macam tu. Saya tak tengok. Saya boleh buat dan saya takkan free juga apa. Saya buat macam tu. Sebab TV nak juga saya direct. Tapi saya konsisten nak direct. Saya takkan direct sikit orang lain. Sebab itu mungkin isu ego kot. Sebab saya ada bisnis saya sendiri. Saya tak pernah direct sikit orang lain. Kalau saya direct, saya gunakan nama lain. Maknanya ada banyak benda yang... Bukan sebab cakap tak bagus tau. Tapi different opinion. Disagree. Disagreement macam gini. Tapi bukan sebab kalau tak bagus, takkan dah boleh dia menang. Mana bagus, drama tu bagus lah. Cuma mungkin saya tu okey. Saya tak kisah nama, saya kan lah, jadi nama saya sendiri. Itu isu yang saya boleh cakap lah. Macam dah lama pun saya tak direct guna nama saya sendiri. Celino. Kan dah lama, lain semua saya tak pernah. Macam Mai, skrip ni, Lugnas, Kalbi. Kalbi pakai nama apa, Izzat? Tak. Amat-amat. Oh, ya ke? Sebab saya rasa macam, kan kita pun tegak-tegak Mai. Macam stress main lah. Bila main? Kan dah tahu dah. Bila tak infonya. Sampai siap berhenti dah. Cuti kan dua hari. Memang tahu dah biasa ada. Guys, makan. Hai, nama saya Ruslan daripada Lanina Take a Break. Saya ada syarikat mengeluarkan roti yang custom made. Yang mana roti ini kita akan buat ikut pada kehendak pelanggan. Yang terbaru, kami telah buat satu roti burger yang kecil yang diberi nama Mini Burger John. Bentuk dia sangat unik, berbentuk bunga kelopaknya dan isinya adalah kombinasi antara burger dan roti john dan inti roti john. Cuma beza dia, kalau roti john, portion telur dan daging, daging ni kurang, telur dia banyak. Tapi burger john kami, daging dia lebih banyak daripada telur. Dan memang belum ada lagi di pasaran. Hanya kami yang mengeluarkan. Dan kalau ingin mencuba resepi yang baru ni, bolehlah layari di website kami, FB dia, Lanina Take a Break. Ataupun satu lagi, Catering Western. Di WhatsApp saya pun boleh, 013-302-5748. Okay, thank you. Terima kasih lah kan. Sebab
dia tak pernah cuba, berjumpa tak jadi, dia tak buat. So kadang-kadang kan kita faham juga isu dia macam, dia macam takut, dia kan tak nak cuba kan. Macam banyak dah masa kita buat tu, dia okay happy. Sebab apa? Sebab dia punya risiko tu macam ni. Jadi dia tak gagal. Kalau kita macam mana? Sebab dia happy. Sebab dia tahu. Kadang-kadang boleh jadikan cerita. Itu macam tiba-tiba tanya soalan macam tu nak bercerita apa. Awak ni pun aku buat cerita macam gini. Tiba-tiba dia cakap, menarik idea ni. Cuba elaborate kan. Elaborate tu part elaborate dah penyampas tadi. Sebab dapat proposal. Aku cerita apa lah. Itu datang idea macam cerita apa. Aku buat apa yang paling best kan. Sebab nak dapat dengan dia, ustaz selebriti lah. Sebab orang tak pernah lagi sentuh watak ustaz selebriti. So tak ada kompak-kompak. Memang ada. Lepas tu dah, lepas tu bila jadi watak macam ni, okey, bila ustaz selebriti, bayang memang kita bayang Hazmi Yas. Macam ni personal kan, pernah berusaha akhir masa buat cerita Bila Tinta Hitam. Pernah call seorang ustaz apa lupa daripada Jakim. Bini dia telefon nak minta laki dia buat cakap hujung program lah. First kali dia tanya apa tadi ni? Berapa kau orang bapak punya bajet? Ini kita, memang sama yes. Macam saya pernah lalu. Kita orang terpanjang. Bajet. Kita orang terpanjang macam mana? Kita tak tahu nak pergi mana tu lah ni. Datuk ni macam gini tau. Sekarang dia gini kan. Masa kita tak boleh terima tau. Tak boleh terima sebab apa? Sebab kita punya persepsi. Kerja kau gini. Tapi bila kita dengar apa tu pernah bercakap dengan orang sana. Dia point kuat. Bila cakap tu tak puas hati. Tapi ada pula orang cakap dengan tak balik. Kata apa? Tak, kau kena faham. Dia orang ni kerja cari makan. Dan dia orang tanggungan. Dari situ rasa macam, betul juga. Macam kan Zeki Yas. Kalau dia orang tak ada duit, macam dia nak bagi idea kat sekolah tu. Ada dia KPI dia macam setiap sekolah dia perlukan RM150,000 sebulan. So kalau dia tak ada duit, tak ada macam mana. So maknanya agama tu dijual lah. Tapi nak menghalalkan tu, nampak tak benda satu-satu konflik yang sangat between the line. Yang kita okey, kita pun faham juga. As a writer pernah cakap, aku tak boleh nak judge. Aku kena faham juga. Betul juga kan. Bila kita balik, betul juga kan. Kalau dia tak ada macam mana, dia nak maintain. Itu letakkan pada cakap watak ayah haji. Maknanya, kau mungkin pandang stero. Tapi kau kena faham, aku ada banyak tanggungan. Kalau aku tak macam-macam kau sebab. Itu yang kasih watak tu kat Aisyah, yang mengurus bapak dia. Kan, macam bapak. Macam dia kan panasin, ada kan panasin macam IG follower apa semua gini kan. Kalau itu ayah pun tak suka sebenarnya. Itu bapak jadi bapak dia rindu berzaman silam dia. Dulu tak macam ni. Tapi eventually, dia tu berubah. Sebab apa tau, dia rasa macam sebab dia dah terlalu commercialize sangat. Yes. And it's real. Itu sebab tu kenapa macam ayah dia watak dia sebegitu. Cuma Ustaz Adab Ahmad itu dia mengambil sempat dia memang penunggang agama lah, opportunist lah. Aisyah tu macam dia manager dan pesan dia lah. Itu jadi macam so ni macam tu juga. Bagi saya awal tak anak dia tu Aisyah tu dia kan. Dia is a real character because orang yang expect dia because dia tudung labu. Orang yang expect dia ustazah. Tapi dia sebenarnya a manager. She do what she has to do lah kan. Macam dia pula. Dia pula fikir balik aku ni manager bagi bapa aku. Ustaz tak kenal. How should I wear? Tapi it's real lah. Lepas tu watak Aisyah pula memang watak tipikal perempuan. Laki macam ngampang tetap support dia, tak ada bagi. Ada perempuan yang macam tu, macam sanggup. Tapi sebab kalau buat sama kedua ni, dia sini kita akan buat dia tak cengat dengan laki dia. Ayah haji dengan ibu hajar macam, kau kenapa? Tak boleh sebab dia tipikal. Tapi watak yang perempuan yang akan dikandijak. Watak itu ada kandijak. Watak itu memang commercial value lah sebab apa? Betul sebab kita tak ada watak perempuan yang cantik betul-betul. Dan kita nak kontrakan dengan Amir Rusia yang tak dasar. Right. Tapi cuma tak nak nampak macam watak bimbo biasa. Jadi perempuan yang, dia watak ada watak putih lah. Watak perempuan yang open modern tapi redor. Tapi bagus karakter dia. Dia macam dia tak tipikal watak macam orang ramai. Dia selalu fikir dia ada sat. Sebab senang je. Sebab dia doktor, dia volunteer, takkan nak watak terbalik. Sedangkan sebegini balik macam, dia beruntung bagi dia, anytime dia boleh kahwin dengan orang yang siapa. Tapi kalau kalau no,
cuma dia selalu berdoa semoga no dijodohkan lagi. Dia terlupa nak exclude doa dia. Tapi bukan sajau. Itu dia, dia boleh silap. Dia tak doa dia tu. Tanyakanlah seorang lelaki untuk I ni no lagi. Kecuali Ustaz Adam. Dia terlupa dah seorang Ustaz Adam. Cuma Tuhan uji dia. Dia saya menyesal aku tak doa tu. Sebab tu aku nak masukkan kod tu. Soal ni bukan Ustaz Adam. Doa yang dimakbulkan. Maksudnya doa ni dimakbulkan tapi kau tak cakap tengah. Doa yang spesifik. So karakter suami Aisyah tu besok, dia akan keluar dari penjara. Dia akan dia akan penjara, dia tak akan jadi Ustaz lagi. Ni follower dek. Tapi ni saya bayangkan lah. Dia title Ustaz memang tak adalah. Ayah Haji memang tak suka dia dan dia tak boleh duduk dekat madrasah lagi. Jadi dia akan cuba create madrasah kecil yang dia akan eksportasikan. Sebab kita akan kita akan masih perangai. Dia perangai macam tu jugalah. Lepas tu dia tapi bila dia minta kami sedar isu dia kahwin pemuda. Sebab Aisyah malu sebenarnya. Oh. Sebab tu Aisyah tak nak bercerai dengan si ni. Ahmadi sebab dia kenapa kalau aku cerai dengan kau, siapa nak kau? Tipikal perempuan lah. Yalah. Sebenarnya perempuan macam takut status. Status pun tu kan, takut sangat. Takut macam tu kan. Dia macam, tapi tiba-tiba cadangkan Aisyah akan mengalami depression dan gila. Tu yang lain tu. Korek sikit lah. Tapi kita tak tahu itu tidak. Tengok macam mana sebab apa. Sama dia nak buat macam tu. Lepas tu tiba-tiba pun sebut ayah ibu ajar. Jadi jahat balik, saya tak nak. So dia dah develop. No, saya rasa tak apa, saya rasa macam tak logik pun. Bahagian dengan kesumat ni sebab apa. Dia ada, dia mengalami fasa je. Dan hidupnya kontak dia macam terima. Tapi dah lama dia okey. Dia baik, dia baik. Dia okey juga. Tengoklah macam mana susah kan. Susah. Susah. Sebab satu pun tak semua. Memang susah. Orang boleh cadangkan je kan. Susah. Sambungan dia tu. Apa lagi kita tak tengok? Pakcik bawang yang tepi rumah tu boleh tahan tak? Terancur tu kan? Saya cakap, apa dia masih sedia baju je? Sebenarnya, rumah tu tak ada kita, tu tak ada masuk. Apa dia bawa bukan luar? Tapi tu bawa perasan. Nyapu lah. Nyapu lagi kan? Tapi kita ni salah kita lah kan. Dah walau habis dah menacu. Dah pakai baju basuh lah. Waktu tu lah yang nak beli ni pun kan. Memang sebab rumah sebelah tu mau orang. Dia tak boleh masuk kan. Habis dia pinjam hat. Pinjam air tu lah. Sedia baju tu lah. Spiral stairs yang kat belakang tu pun. Kalau benda tu dia cakit kan? Cakit kat belakang. Kafe tu buat lah. Kafe, yalah. Kedai gerai tu. Tapi masa syuting cerita ni memang letih lah. So, pagi ke pagi kan? Berapa bulan? Tak, sekejap je. Dia tak, dia dah 2 bulan kan? Tapi sebab dia awal-awal banyak pagi. Sebab kenapa dia banyak scene dan kat lorong. Amirah kesian lah nak datang, netik kat anak dia. Last week lagi dia tak syuting. Buat anak lah. Nanti duduk kereta buat kembali. Tapi bagus lah. Dia commitment tu bagus. Saya tak pernah suka dia. Tiba-tiba saya tersuka. Oh, ya. Gambar ni lah. Sebab dia macam cantik. Dia macam cantik. Sebab ni, Amirah tu isu. Dia cantik. Satu. Lepas tu, dia punya watak sudah dapat sebut tak memberi dia. Tapi saya pernah mengarah dia sekarang cerita Mesti Sekarang. Saya suka dengan dia. Sebab dia budak suara. Dia boleh berlakon, tapi kenapa tak pernah dipolishkan? Sebab dia baikkan cantik dia, tapi watak tak deep. So masa dapat watak ni, masa Nadella tak boleh buat. Lepas tu, Nadella memang tak boleh buat, TV tak nak. Lepas tu, tiba-tiba terkeluar nama dia, Amir Rusli. Kejutan baru lah. TV3 pun masih ada, boleh. Tak ada. Dapat nama pun orang tolak, kali yang tolak. Jadi tu, kita apalah, kita buat comeback. Amir Rusli pula, dia pesan dapat skrip ni, dia terus nak. Sebab dia nak buat comeback. Lepas tu dia suka dengan watak ni. Sebab kenapa dia nak, macam nak pecahkan stigma yang dia tak boleh berlakon. Okay. Sebab dia tak kisah. Apa tak nak make up, tak apa bang. Tak ada bulu mata, tak apa. Saya tak kisah. Dia tak kisah muka dia datang, tu lah muka dia masuk set. Tak ada pecah dan pecah pun. Jadi masa lepas dia kahwin, tak ada kisah. Sebab memang dia kata apa, dia ikut saja apa. Mungkin tak make up langsung. Tak make up langsung. Memang awal mampu. Saya bingung yang besar tu.
Itu cikgu kau rasa kita macam dia tak makan tu. So, sekali bedak pun tak ada. Di sini lah. Dia ada issue eye bag pun tak ada. Tuan dia pun gila. Cantik. Sebenarnya dia lagi cantik tak makeup. Kan? Dia nampak lagi natural. Dia pun dia tak bang CIMB Melawati. Kamu boleh tak kalau kita beri dia sebab dia nanti rasa macam aku ni semut ke apa? Tapi mak, rezeki dia kan? Tak, masa dia berlama-lama tu, kita memang ada isu macam tak, mak, macam tu lagi. Kita, bila kau pakai ni, nampak cantik lagi. Kan? Buka baju juga boleh pergi balik air kan? Saya tersuk besar-besar gini kan? Rambut tu seribin, buruk tu muka ni. Kadang-kadang suruh dia bangun, kau bayar ni tak? Kata kata ni? Tu pelakon. Sebab tak nampak cantik. Angin tu cantik. Dia spesies memang memang cantik. Dia memang banyak cantik. Dia macam mana aku nak buat. Tapi di situ ada sedikit logik je di situ. Aulah Adam sekali pandang lah macam Polina. Nak tahu dulu. Lepas dia batik doa Polina kan. Okey lah. Kalau main senemi tak logik juga kan. Dia kerja siapa nak pandang kan. Siapa pun tak pandang. Kalau usah dah dia mesti kasih mula-mula. Jadah. Dia mesti terkasih dulu. Kalau awak tak know tu mesti terkasih. Sampai sekarang tak ada siapa ustaz pun nak minta. Tak, satu ni saya. Cantik kan? Ramai lah yang nak bimbing. Aku pun cakap benda sama. Sebab dia cantik. Sebab suami saya bergaduh dengan suami saya. Tak, dia tak logik mana ada perempuan untuk kita perjalanan muka dia. Mak dia logik. Saya jawab dia, bak, kalau rupa macam memeh macam mak dia, takkanlah Adam tu nak lari kerja, nak cari sampai ke lorong. Tak logik kan? Nah, itu logik di situ. Lelaki semua pendek kata, dia tengok rupa dulu. Diam. Betul. Lagi, sesi ni macam tu kan kita susah. Kita cucu lah. Sesi ni tak ada, sebenarnya. Sebenarnya, kita pun tak boleh bohong. Kita sendiri pun tak payah. Yelah, kena jujur lah. Kita tengok cerita Korea lah. Yang kita tak faham. Kita kan tengok pelakon juga. Yelah, mesti. Sama sendiri. Sama nak tengok. Cerita Nustan ke apa. Kita kan tengok pelakon tu. Kita tengok, kapal dukun lah apa benda semua tu. Kita tak tengok pelakon tu barang pelakon tak bagus. Sama juga macam orang biasa pun. Sebab kita, dia akan tengok pelakon tu. Tapi kalau pelakon tu boleh berlakon, lagi bonus. Tapi sebelum ni, dia orang ni berlakon macam siapa tu Syafiq kan, berlakon dengan Amira pun berlakon. Tapi tak, dia punya tu lah, polis tau, tak nampak tau. Ya, I setuju. Dia setuju. Tengok Syafiq kan dalam malam macam menceritakan dia, tengok dia, semua lah drama dia. Tapi dia tak, dia punya, apa yang tak keluar. Apa formula, maybe you Malaysia. Macam mana you Malaysia keluarkan dia punya tu? Dia ambil as a director. Okay, tu memang kerja director lah. Sebab pelakon dia ada kekurangan dia, ada kelebihannya. Okey, tapi Syafiq Khal, okey. Projek No ni yang bertuahnya saya dapat pelakon-pelakon yang orang lain tak nampak boleh pergi beri ruang saya nampak. Okey. Contoh Syafiq Khal nangis di dalam laki-laki lain nangis cantik. Yeah. Dia macam Aaron Aziz kalau menangis cantik. Dia scene yang paling epic sih kat pintu lah dengan mak dia. Memang kita rasa. Kita rasa kan. Padahal tu syuk tu berasingan tu. Maksudnya apa lain-lain. Tapi dia berjaya. Syafiq Khal tu kata, sebenarnya kita ramai. Sebab tu kata macam Aiman Hakim apa semua tu. Diorang tu bagus. Tapi tak nampak. Tak, sebab dia macam Syafiq Khal lah belum ni. Dia belum dapat ni. Macam Syafiq Khal juga sebelum dapat. Macam orang rasa macam boleh Syafiq Khal buat. Boleh kan dia boleh buat. Tapi saya diorang boleh buat. Problem dia ialah bila director tak congking betul-betul. Macam ibu wajah kan, macam kita kena congkil. Okey, macam dalam mencintai untuk Syafiq Khal tengok, dia nangis banyak. Masa tu perempuan kan yang apa, siapa pengarah perempuan yang mencintai ada satu perempuan. Tapi dia punya nangis tu tak cukup. Ke warna sebab scene tu. Bukan perlu disupport oleh editor juga kan. Editor lepas tu juga editor. Lagi satu shot. Camera work. And the music dia yang sampai gelap-gelap sikit. Dia selalu kadang-kadang mood dia. Yang selalu orang ambil director kadang-kadang ambil mudah, dia tak tahu nak export shot. Kadang-kadang shot tak kena dengan scene. Paling senang lah score music.
music pun kadang tak kena, lighting kadang-kadang bersepah. Kadang kita fikir, okay, kita macam kita cakap, okay, mood macam ni, macam ni. Saya cakap tak, saya butuh sebab dapat dia OP yang bagus, director photographer yang bagus. So dia tahu macam, dia kata, director photographer ni macam gila. Zat, sini tu salah apa? Dia tanya, sini macam gini, macam gini, macam gini, macam gini. So dia perasaan dia macam mana? Ha, dia photographer saya macam tu. So dia macam, dia bingungkan mak dia ke, dia apa pun dia gini. Dia nak tahu semua tu. Kalau dia OP lain, kau nak ingat apa? Ha. Dia tengok, dia kata dia rasa salah ni angle aku ni, alah tak lah. Ha, tapi dia okey saya lain. Dia punya mindset pengarah. Bila mindset pengarah, dia tak baca skrip, dia tak baca skrip. Tapi nak tahu kenapa, kadang-kadang dia dengar orang budak orang rehearsal. Bila pelakon tu rehearsal, dia dengar dia, lepas tu dia tengok zat cerita ni, dia kenapa bergaduh dengan mak dia. Mak dia gini-gini, oh dia ke. Dia nampak kat muka dia tau macam dia, siang ya? Ah, mak dia pergi. Okey, aku nak sini. Ah, dia cantik. Apa tu masuk kat post pula, kat editing pula. Ah, dia main paling ready. Ah, lepas tu dia dapat kat Emilia kan, nanti dia letak the music. Sebab dia pula dia director of music. Maknanya bila apa lagi ni? Macam mana kau nak buat lagu tu lebih baik atau sama apa? Ah, dia pun tengah pening-pening juga ni bang. Kena buat cerita ni tu. Emilia mana ni? Emilia. Oh, dia dah ada music nak? Dia dah. Dia dengan radio so dah 26 lagu. Dia buat depan zaman masa dia rela. Oh. Memang lagu dia pun hit sekarang. Dia buat lagu bila macam Izzat dah trust dia. Kerja dia tanya, okey, drama aku macam ni, drama abang macam ni, okey, abang dah email kau buat skrip. Dia baca skrip, dia komposer yang baca skrip. Sebab nak tahu direction macam mana. Lepas tu dia kasi a few sample song lah. Abang, boleh cakap okey tak demo? Yang banyak nyanyi. Dia pun terus lah. Mahal tak kerja dia? Okey tak. Saya dengan Emilia, FOC. Sebab dia perlukan dalam, sebab komposer kau macam ni. Tak, dia buat sendiri. Sebab Dia macam lah, win-win situation. Komposer nak perlukan drama untuk platform push single dia. Kita perlukan lag music, sebab tu kita, maknanya dia kasi lagu tu free to Izzat. Tapi disebabkan drama ni, lagu dia pergi. Dan disebabkan lagu dia pun drama ni pergi. So nampak tak kita punya, so I don't have to pay anything for with her. Kecuali kalau proses dia tak tahu lah. Sebab dah lama. Bila lama, abang nak open lagu, lima tu dia buat lagu. Ni abang ambil lagu ni. Letakkan nama abang. Kita nampak. Kita pun buat lagu dia. Tapi lagu pun tu editing. Kalau tanya saya, dari segi editing dan segi marah, lagu contribute about 30-40% of the mood of the story. Kadang-kadang tengah-tengah pengarah, salah pilih lagu pun tak jadi. Habis. Satu lah, kalau sekarang dia main kan lagu. Lagu tema tu, pasal lagu Hidayu. Lagu dia punya yang untuk bridge kan, lagu Hidayu. Tengah-tengah tu, dia lagu main song, lagu takkan hilang tu, si Emilia dengan Kairin. Yang supplement song tu, yang tu Hidayu lah. Itu Emilia juga buat, dan diriku. Pasal lagu tu, lagu yang nak pulang-pulang, nak kausal lah apa tu, kita dapat pulang. So, kita pilih tiga lagu je. Kita kursing lah tu. Aku dia pun. Sebab masa kita launch, kita beritahu orang untuk lama dia ramai komposer, musuh kita orang. Saya pilih lagu apa yang saya nak. Sesuai tak? Jadi, tak ada masalah-masalah lagu sebab kita dapat banyak free banyak. Cuma kita tidak banyak pilih. Tapi hampir 70% memang saya akan buat dengan Emilia sebab Emilia dah tahu style saya. Saya tak peripal nak mengajar. Saya tak suka sini. Nah, dia itu. Sebab yang apa yang hari ini berapa lama? Daripada awal sampai implementation sampai siap lah sampai testing bulan puasa kan. Jadi flashback balik tujuannya macam mana? Skrip start buat masa cerita tengah-tengah shoot. Monalisa kita start berapa bulan cerita itu? September. Early September. 9 September, first week of September. Skrip untuk skrip no start bulan 11.
Ah, itu pun masa bayangkan saya masa dah syuting Monalisa. Lepas tu saya buat masa sekejap ni. Campur. Yang pening kepala tu ya. Saya tengah nak nego dengan TV3. Kalau dia nak buat juga sama, dia tak boleh pun bulan 1. Dia bulan 3. Nanti dia bulan 4 lah first quarter kan. Dia macam ni, paling cepat lah kan. Sebab dia tak nak dia tak nak buat dalam bulan puasa depan. Dia kata terlalu lambat. Dia tak ada macam anda tak ada dia. Anda ni kan lambat kan. Dia nak pun lebih cepat. Cepat kita lah masalahnya. Dengan Wan, dia dah habis kereta ni Pengarah kan. Lepas tu nanti dia ambil film dan video kan, teater dulu. Nampak ramai. Ya, ni nak. Cakap habang tu. Oh, Lanina. Ambil ramai-ramai. Apa dia? Ini gambar. Buat lagi yang sendiri. Dengar risau kak, gambar Najib. Tak apa, kita kasi kak cari makan. Tak apa, tak payah gambar, video je. Video je. Terima kasih kepada abang. Manis. Bagaimana tu? Burger John. Mini Burger John. Paling sedap. Di Malaysia. Makan tadi, sedap tak? Sedap tak burger? Sedap. Jangan tipu, sedap tak burger? Tak. Rasa lagi? No, tak apa. Banyak ikat dalam tu sana. Kita kena follow, kita DM. Apa? Kedui kahwin ke apa tu? Mesti cuba. Mesti cuba. Wajib. Catherine Western. Cuma, seringat 6 kupang je. 6 kupang je. Yang penting roti buat sendiri. Ni. Dapat permit tak nak kantong-kantong sini ni? Tak minta permit ni. Cabut. Saman. Penguat kuasa. Ni siapa izinkan dia gantung kat sini ni? Ni kena saman ni. Ni saman ni. Mana boleh gantung-gantung suka hati? Rembo. MPJ. Kita menjaga Rembo tak? Sedap eh. Kita menjaga Rembo. Nanti satu hari kita buat rombongan sambil belajar ke, buat roti. Untuk kegunaan. Tak ada skrip pun boleh buat motor. Agak. Location kedai roti dah ada. Location. Kedai roti je lah Nina. Hai. Bagi pihak Persatuan Penulis Lakon Layar, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Syahrul Izzat yang sudi datang untuk berkongsi pengalaman, dan jutaan terima kasih juga kepada Ines Mokhtar yang sponsor soto, renakan, puding, rakan-rakan lain, bawa kek coklat, bawa nasi himpit, rendang. Alhamdulillah, murah rezeki semua. Amin. Sehingga kita berjumpa lagi, InsyaAllah di lain kali. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.